مريح تنا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat, di video kali ini kami ingin berbagi ilmu yang sangat hebat kesaktiannya. Ilmu ini merupakan salah satu kunci dari semua ilmu kedikdayaan Dengan amalan ini semua ilmu kesaktian seperti kekebalan, lembu sekilan, tenaga dalam, asma pukulan, keselamatan, semuanya ini berada di hasiat amalan ini. Jadi, apabila sahabat mengamalkan amalan ini, maka hasiat dari amalan akan membantu sahabat saat dalam keadaan darurat atau kepepet. Seperti menghadapi musuh, perampok, begal, dan yang lain. Dan kami mendapatkan ijazah ilmu ini dari guru kami. Cara ngamalkannya sangat gampang sekali. Tidak usah puasa dan tidak usah ngamalkan setiap selesai sholat fardu atau di pertengahan malam. Hanya saja cukup diamalkan ketika sahabat memakai pakaian. Mulai dari memakai celana dalam, Hingga sampai memakai baju atau kopiah. Intinya, kalau sahabat mau pakai apa saja di badan sahabat, wajib membaca amalan ini karena amalan ini akan menjadikan semua apa yang dipakai oleh sahabat menjadi sakti dan melindungi diri sahabat. Dan satu persatu dari hasil amalan ini akan terbukti sesuai dengan kejadian yang menimpa pada sahabat. Apabila kejadian tersebut membahayakan kepada diri sahabat, contoh suatu ketika sahabat lagi di jalan ada perampok atau begal, kemudian saat perampok atau begal tersebut mau menyerang, kalau sahabat melawannya maka satu persatu hasiat dari amalan ini akan bereaksi. Kalau musuh terkena pukul, maka dia akan parah terkena asma pukulan dan tenaga dalam. Kalau musuh nyerang dan senjatanya sampai menyentuh kulit sahabat, maka tetap tidak mampan karena kebal. Kalau musuh menyerang dari belakang tanpa sepengetahuan sahabat, maka dia akan kram tidak bisa bergerak seperti patung. Pokoknya sahabat, amalan ini sungguh sangat luar biasa sekali. Saktinya fix 100% dijamin insya Allah. Baik sahabat, kami langsung bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahi aliyyil La hawla wa la quwata illa billahi aliyyil Bacaan amalannya ini sahabat ada dua. Bisa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Sampai sini sama juga sahabat. Tidak apa-apa. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ingat sahabat, amalan ini cukup diamalkan saat sahabat mau berpakaian mulai dari celana dalam sampai lengkap. Apabila sahabat timbul tanya gimana hukumnya membaca wirid amalan ini saat membaca saat memakai celana dalam apakah boleh? Kalau secara hukum fikih boleh sahabat tidak apa-apa. Kalau masalah ahlaknya emang kurang baik, tapi sahabat, ini demi kebaikan diri kita. Yang penting hukum memperbolehkan, tidak ada salahnya juga bagi kita, kan gitu sahabat. Kemudian kami ingin berbagi ilmu, yang mana ilmu ini bisa menjadi kumbu untuk amalan yang tadi, yang la, hawla wa la quwata illa billah. Ilmu ini cukup dibaca saat mau keluar rumah sebanyak satu kali. Tapi amalan ini disebut kotekah dan bahasa amalannya berbahasa Madura. Semoga sahabat bisa untuk memakai amalan ini. Yang jelas kalau orang Madura 100% bisa. Tapi insya Allah semua sahabat channel doa berokah bisa ngamalkan amalan ini. Amin. Hasiatnya amalan ini untuk keselamatan. Kami langsung bacakan amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Deremira, derepote, dere pote. Pak embu selamat. Deremira, mira dere pote. Pak embu selamat. selamat. Saya ulangi tiga kali sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Deremira, derepote, dere pote. embu selamat. Saat mengucapkan deremira, mira dere pote, badan dalam keadaan tegak. Ketika sampai di bacaan epak, tangan kanan memegang dahi. Saat bacaan embu, tangan kanan pindah memegang dada yang kiri. Kemudian sampai di bacaan selamat. Baru kita keluar rumah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca syahadat tiga kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah Insyaallah Kalau sahabat ngamalkan, dijamin selamat dari segala bahaya yang mengancam keselamatan sahabat Oke okay, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami langsung praktekkan amalan La haula cara memakai bagaimana Contoh kami ingin memakai cincin sahabat ya menggunakan amalan la haula Gini caranya sahabat bismillahirrahmanirrahim disamakan bacaannya dengan makanya bismillahirrahmanirrahim la haula seperti itu ketika dapat sampai uh, di lafadz billah usahakan cincin sudah uh, bisa sempurna pakainya. Kemudian di amalan yang kedua, kombonya sahabat, Kumbu dari amalan la haula wala quwata illa ini saya contohkan untuk mengamalkannya bismillahirrahmanirrahim. Daramira darapote, ini badan dalam keadaan tegak sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim daramira darapote. Apa embu dipegang dada yang kiri selamat baru kita bisa keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim dan membaca syahadat tiga kali oke okay, sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh